Arep mangan cepet-cepet. Keprime maneh ora isa lur. Kene apa? Mini panas. Melotot gue nyongi lur. Pingin ora lur, pingin ora, pingin ora. Nye, mrene pingin, kie. Gerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabat sedulur dimanapun berada. Nah, pagi hari ini 3 Desember Buanton mau makan Indomie rasa ayam pop ya, mie goreng ayam pop seperti itu intinya. Karena cuacanya dingin, cocok banget nih makan mie instan sedulur, tapi jangan sering-sering ya. Di sini ada mie instan tentunya dari Indomie dan juga ada satu telur kampung. Nah, di Taiwan ini telur kampung kulitnya seperti ini. Ini kalau di Indonesia kulit coklat seperti ini telur ayam negeri ya sedulur. Tapi kebalik, di Taiwan telur ayam kampung warnanya seperti ini dan telur negeri warnanya putih seperti itu ya. Nah, nanti akan Bu Anton tambahkan sedikit sayur tang'o. Sayur tang'o ini adalah sayur orang Taiwan itu kalau masak hoko seperti itu ya, daunnya seperti ini. Dan juga akan Bu Anton tambahkan irisan daun ketumbar atau siangcai dan juga cincangan bawang putih. Oke, langsung saja. Tralala, 321, hasilnya seperti ini. Ini mie goreng dari Indomie ayam pop dan ini tangkonya dan juga ini telurnya sudah Buanton sembunyikan di sini. Nah, ini telurnya sudah Buanton masukkan. Telur, mie dan tangkonya seperti ini, ya. Ini nanti Buanton mau makannya nyemek-nyemek, tidak mau goreng kering gitu ya, biar seger karena ini udaranya dingin. Oke, ini kayaknya sudah lumayan ya, sudah siap diangkat. Buanton angkat dulu. Nah, ini dia bumbunya sudah Buanton masukkan ke mangkok dan juga daun seledrinya. Daun seledrinya, bukan daun seledri, sorry, daun ketumbar ya, siangcai. Daun ketumbar ini langka banget ya di Indonesia. Kalau di Taiwan musim dingin daun ketumbar itu banyak banget. Akan masukkan dulu ini air, sedikit air ya maksudnya, dan kita masukkan mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu mangkok ya sedulur. Nah, ini telurnya masih nempel di sini. Karena ini teflon, nggak usah takut, kita sorot saja pakai sumpit seperti ini. Dia nggak nempel ya sedulur, karena ini teflon. Cantik ya, cantik seperti pemirsa. Tekan dulu. Ini telurnya. Kita aduk ya. Aduk, oke. Mie-nya sudah duduk manis di mangkok, kita aduk seperti ini. Kita harus bergerak cepat ya, karena pasien yang Bu Anton jaga masih bubuk. Jadi segera dan cepat kita sarapan dulu. Hasilnya seperti ini. Nah, sedulur, hasilnya seperti ini ya. Jangan lupa kita tambahkan ABC ekstra pedas seharga 25 NT ya, ini di sini. Orang Indonesia kalau makan enggak pedas itu belum sempurna ya lho. Oke sedulur, enggak usah panjang kali lebar, kita langsung menyantap saja karena takut pasien keburu bangun ya. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim.
Kayak telur kita makan dulu. Kita aduk-aduk, kurang dari jauh. Soalnya ini ya. Kita aduk saja semuanya. Ini mie goreng nyemek ya, sedulur. Mie goreng ala-ala Bu Anton. Menyalahi aturan ya, Lur. Wis dulur, Bu Anton sarapan mie goreng nyemek dulu karena pasiennya takut terbangun dan Bu Anton belum makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa air putihnya dulu. Ganti pakai termos, Lur, biar anget terus minumnya ya. Karena di Taiwan lagi dingin. Yus dulu makan dulu, Valencia, Pak Wanton Sagala, monggo maaf dulu. Dan semuanya untuk teman-teman subscriber Bu Anton dimanapun berada, monggo maaf dulu. Oh iya, untuk Bunda Sri Haryanti SPD yang lagi ada jauh di sana di Pakistan ya, jaga kesehatan. Kemarin Bu Anton lihat videonya, suaranya serak. Entah itu flu, entah itu karena dingin. Oh, Bu Anton dengar Bunda Sri Haryanti suaranya serak. Bunda Sri Haryanti jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum air hangat terus. Semangat, sehat selalu ya Bunda. Kembali lagi di Hong Kong dengan selamat, sehat walafiat. Bismillah. Enak. Telurnya sembunyi, Lur. Bu Anton aduk-aduk jadi hancur. Enak, Lur. Dari wangi aroma daun ketumbar ya, daun cincangan bawang putih mentah, menambah sedap dan wangi banget seperti itu. Tapi Bu Anton makannya harus lihat khusus. Takut pasiennya keburu bangun. Ini tadi Bu Anton sarapannya kesiangan. Panas, Lur. Bu Anton tuh tidak bisa makan panas. Irisan daun seledrinya. Dan telurnya. Mantap. Aroma seledrinya, aroma daun ketumbarnya nendang banget. Pedes-pedes, nyemek-nyemek, pagi-pagi, mantep Lur. Panas, masih panas karena nggak bisa makan panas aku itu. Iki wong apa makan karo kudek-kudek maning. Ya, Lur. Makan karo kudek-kudek, Lur. Arma ambek garpu mau, garpune mbok nanti. Yang ngelalih lah gedak landele. Wis. Wis tua faktor usia, Lur. Jadi yo wis, sak ketemune bae kudek-kudek. Armangan cepet-cepet. Keprime mana ora isa Lur. Kene apa? Mine panas. Blotot nggo nyongi Lur. Ya. Pingin ora Lur, pingin ora.
Nye, merene pingin kie gerika. Repotan kene-kene. Mlebu. Mlebu ning guane nyong. Mangko, nek ini aku pikir nyonge, nyonge makan alun-alun lor. Kayak mau nyonge itu melok uang, nguli yuk. Nguliin gak nih uang, jadi makannya rasa santai. Ya kayak kaya makan ini nyonge. Rika aja ngomong ke piye-piye yuk. Emang nyonge kayak kaya makannya gak nih uang. Lepotan ke. Oke sedulur, Wanton sudah dulu ya video sederhana Wanton hari ini. Insya Allah disambung kembali di video yang berbeda. Oke sedulur, burung ide yang burung jarawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga beda hari beda cerita ya sedulur. Apabila video Wanton tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Lanjut maning lur karena kia masih akeh nyongi tenanan ora isa kia nyongi mangan panas lur nyongi tak masak di, tak mangan disit ya lur. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menunaikan aktivitas untuk semuanya.